Saudara, siapa yang tidak suka terang bulan? Kuliner yang tergolong kue dadar ini memang memiliki banyak penggemar dan varian rasanya juga banyak, seperti keju ataupun coklat. Tapi bagaimana jadinya jika terang bulan rasa pizza dengan topping sambal taichan yang super pedas? Anda pasti penasaran, saya juga. Kita pesan dulu. Kue terang bulan paling enak dinikmati selagi masih hangat dengan teh tawar. Kue yang berasal dari Bangka ini bisa dibilang kue favorit masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penjual kue ini juga menjamur di seluruh penjuru negeri, salah satunya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun, varian rasa terang bulan di Kabupaten Jember berbeda dengan daerah lainnya, yakni terang bulan pizza topping sambal taichan. Sambal taichan memiliki rasa pedas, asam, manis, dan gurih, dan biasanya disajikan dengan sate ayam. Namun, sambal taichan kini disajikan dengan kue terang bulan. Pembuatannya cukup sederhana dan sama dengan varian terang bulan lainnya. Pertama, buat adonan dengan tepung terigu, telur, gula, dan margarin. Lalu panggang adonan dalam loyang selama 15 menit. Setelah matang, bisa dikreasikan dengan berbagai topping pizza seperti sosis, keju mozzarella, dan saus mayonnaise. Kemudian bakar dengan menggunakan gas torch dan terakhir tambahkan sambal taichan. Terang bulan pizza, topping sambal taichan pun siap disajikan. Aroma dari pizza terang bulan, topping sambal taichan ini sangat menggoda sekali. Langsung aja kita coba. Gigitan pertama yang paling dominan adalah sambal taichannya, sangat terasa pedes banget. Tapi semakin dinikmati, rasa dari sosis dan juga keju mozzarella menyatu dan ini sangat enak banget. Terang bulan pedas ini dikreasikan oleh pemuda asal Jember yakni Sandy Al-Katiri. Ia sengaja menambahkan rasa pedas pada terang bulan karena sesuai dengan lidah orang Indonesia yang menyukai pedas. Kenapa kok ada taichan? Ya, memang itu masyarakat sangat menggemari saat ini ya untuk sambal taichan. Jadi banyak request juga dari pelanggan setia. Oke, kita wujudin ada sambal taichan untuk topping. Biar dari ada rasa asin, gurih, ya, dan pedas. Kreasi terang bulan pedas ini pun sangat diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya unik sih mas, biasanya kan pizza itu kan terang bulan itu kan ini ya berasa manis-manis gitu ya umumnya ya. Kalau yang ini ada pedes-pedesnya, unik sih. Hanya iya gurih. Lebihnya lagi menurut saya ada ini apa? Ada menu sambal taichannya ya. Jadi lebih unik sih, lebih enak. Beda ya? Iya beda. Selain dapat menikmati di kafe, pengunjung juga dapat menikmatinya di rumah dengan cara memesan online. Nah, saudara, terang bulan pizza topping sambal taichan ini sepertinya harus ada di list Anda ketika Anda berkunjung di Kabupaten Jember. Berada di Jalan Jawa nomor 49 di Warna-Warni Terang Bulan. Angga Wisudawan, Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.